kondisi terkini Marshanda setelah menghilang 2 hari di Los Angeles. Siapa yang tak mengenal sosok artis cantik Marshanda? Bernama lengkap Andriani Marshanda atau biasa disebut Marshanda, merupakan seorang pemeran, penyanyi, sekaligus penulis lagu Indonesia, keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Dirinya sendiri lahir pada 10 Agustus 1989 dan berusia 32 tahun di Jakarta. Dirinya sempat dikabarkan menghilang di LA, Amerika Serikat dan pada akhirnya bisa ditemukan. Di sisi lain, sahabat Marshanda, Sheila Salsabila, serta keluarga menjelaskan kondisi terkini ibu satu anak itu. Melansir dari Detik Hot, sahabat Marshanda menceritakan, jika saat ditemukan, Marshanda sedang duduk di pinggir jalan dalam kondisi tidak stabil. Namun Sheila akhirnya bisa membujuk Marshanda untuk pulang ke apartemennya. Sementara itu, sang adik Alicia juga buka suara mengenai kondisi kakaknya. Alicia menjelaskan jika kondisi Marshanda saat ini baik-baik saja. Dan Marshanda juga akan segera dipulangkan ke Indonesia. Pernyataan klarifikasi terkait dengan adanya pemberitaan soal hilangnya anak, kakak, keluarga kami, Marshanda yang hilang di Amerika Serikat, yang beredar di media sosial pada hari ini, Senin 27 Juni 2022. Kami selaku keluarga ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasikan bahwa saat ini Marshanda baik-baik saja dan tidak menghilang, tulis Alicia dalam Instagramnya. Tak lupa ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KBRI Amerika Serikat dan Konjen LA. Untuk saat ini dan seterusnya, untuk pernyataan resmi terkait situasi Marshanda hanya akan disampaikan oleh pihak kami keluarga, sambungnya lagi. Semoga Marshanda dalam keadaan baik-baik saja dan bisa berkumpul kembali bersama keluarganya di Indonesia. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan jangan lewatkan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa.